penduduk di wilayah Tabuk dan beberapa daerah pegunungan yang berdekatan termasuk Jabal Al-Laws di Arab Saudi menikmati keajaiban musim dingin pada Khamis 18 Februari 2021. Destinasi liburan populer di kawasan Semenanjung Arabia itu kini sedang tertutup salju. Dalam sebuah video yang dibagikan secara daring, tampak sejumlah unta sedang duduk di jalan yang tertutup salju pada Khamis dini hari waktu setempat. Hewan-hewan itu pun tampak begitu tenang, meski punuk dan punggung mereka tertutupi butiran-butiran es yang turun dari langit. Penduduk setempat dan turis yang datang dari berbagai wilayah berbondong-bondong menikmati fenomena musim dingin tahunan itu. Beberapa pengunjung bahkan ada yang sengaja datang jauh-jauh dari Uni Emirat Arab ke Tabuk. Pihak berwenang di Arab Saudi pada Rabu 17 Februari 2021 mengeluarkan peringatan cuaca beberapa wilayah di negara itu untuk akhir pekan ini.